Selamat datang kembali di channel Master Military. Salah satu kendaraan lapis baja yang menggunakan platform armata yang paling banyak disorot adalah Main Battle Tank T-14, di mana tank ini digadang-gadang menjadi salah satu main battle tank terbaik di dunia dengan segudang teknologi yang dimiliki. Tetapi sebenarnya, bukan hanya T-14 yang lahir dari platform armata. Sebut saja Kurganets-25. Sosok ini merupakan upaya Rusia untuk mendapatkan Infantry Fighting Vehicle atau IFV yang setara dengan milik Barat dengan penekanan pada perlindungan awak. Namun sebelum melanjutkan video ini, seperti biasa kita intro dulu. Kurganets-25 adalah sebuah kendaraan lapis baja yang dirancang untuk mengangkut pasukan Rusia guna menggantikan peran BMP warisan era Perang Dingin untuk disejajarkan dengan M2 Bradley Amerika atau FV501 Warrior Inggris. Pada tahun 2011, Kementerian Pertahanan Rusia mengeluarkan persyaratan untuk mengganti BMP-3 yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Namun pembangunan proyek baru ini sepenuhnya sangat dirahasiakan. Hingga akhirnya pada tahun 2015, Kurganets-25 pertama kali diungkapkan kepada publik. Rusia juga telah berniat untuk menggantikan 70% armada kendaraan tempur lapis baja era Perang Dingin pada tahun 2020 ini. Namun keterbatasan anggaran nampaknya akan memperlambat masa transisi tersebut, di mana nantinya T-72 akan digantikan dengan T-14 Armata, BTR akan digantikan oleh Bumerang, dan BMP akan digantikan oleh Kurganets-25. Rusia juga akan menambah kelas baru APC, yaitu T-15. Pada dasarnya, Kurganets-25 dikembangkan dari platform Armata, di mana platform ini juga dikembangkan menjadi T-14, T-15, dan juga Bumerang. Dibandingkan dengan BMP, Kurganets-25 memiliki dimensi yang lebih besar dan lebih berat, yakni 27,5 ton. Bobot tersebut bisa dibilang mendekati M2 Bradley Amerika. Kurganets-25 sejak awal dikembangkan memang untuk menutupi kelemahan yang dimiliki oleh BMP-3, seperti contohnya kompartemen kru dan akses jalan keluar yang sempit. Sedangkan pada bagian armor, Kurganets-25 memang lebih baik daripada BMP-3, tetapi menurut beberapa laporan, perlindungan milik Kurganets-25 masih di bawah M2 A3 Bradley. Dalam pengembangannya, Kurganets-25 diciptakan dalam dua varian, yaitu versi APC dan IFV. Pada varian Kurganets IFV, memiliki kubah tak berawak yang sama seperti pada Bumerang APC, di mana kubah ini dilengkapi dengan meriam otomatis 2A42 30mm yang juga digunakan pada BMP-2 dan BMP-3. Ditambah lagi dengan senapan koaksial 7,62mm. Terdapat pula rudal anti-tank 9M133M Kornet EM. Kornet sendiri mempunyai reputasi yang cukup menakutkan karena kemampuannya untuk menembus baju besi milik Abrams dan juga Merkava. Bahkan Kornet EM mampu mengungguli rudal TOW-2A yang dibawa oleh M2 Bradley. Fitur yang paling radikal dari Kurganets IFV mungkin adalah penggabungan dari sistem Afghanit Active Protection yang juga digunakan pada Main Battle Tank T-14. Afghanit menggunakan beberapa radar AESA yang dapat mendeteksi rudal dan merespon dengan mengeluarkan granat asap yang membingungkan rudal musuh, atau menghentikannya dengan roket yang dibawanya. Sistem Afghanit memang belum teruji penuh dalam pertempuran, tetapi jika seefektif tropi milik Israel, kemungkinan akan menjadi salah satu metode terbaik untuk melindungi sebuah IFV tanpa meningkatkan berat secara drastis. Untuk sisi mobilitas, Kurganets IFV ditenagai oleh mesin diesel. Tersedia dua alternatif pilihan mesin yang dapat digunakan, yaitu mesin CHTZ Ural Track 2 V06 yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 450 sampai 510 horsepower
atau mesin YAMZ780 dengan dua turbocharger yang mempunyai tenaga sebesar 750 horsepower. Mesin yang dipasang di bagian depan lambung itu kemudian dikawinkan dengan transmisi otomatis 6 percepatan yang dapat dipacu hingga kecepatan 80 km per jam. Artinya, ia bisa lebih cepat dibanding BMW 2 maupun M2 Bradley. Sedangkan pada saat berenang di air, Kurganet IFV mampu melaju hingga kecepatan 10 km per jam atau unggul 3 km dibandingkan dengan M2 Bradley. Sementara itu, untuk varian Kurganet APC hanya dipersenjatai dengan senapan mesin 12,7 mm tanpa dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif seperti halnya varian IFV dan hanya mengandalkan perlindungan pasif. Varian APC ini mempunyai kapasitas sebanyak 8 awak yang mampu diangkut di luar operator dan mempunyai kecepatan yang sama dengan varian Kurganet IFV. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe apabila belum. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Saya Master Military dan terima kasih.